Strike coy. Strike. Yeah. Udah narik lagi, bro. Nah, masih. Strike coy. Oke, hari ini kita akan bersenang-senang nih coy, cari ikan karang lah. Biasanya dia banyak di bawah-bawah kapal gini bro, ikan karangnya bro. Kita lempar di sebelah sini saja. Semoga saja dapat ini. Kali ini saya pakai jalan legendnya ini. Lama nggak kepake nih bro, kasihan dia. Kita pakai hari ini. Strike coy. Strike. Yeah. Wih, apaan ini, Pak? Oh, lele. Saya dapat lele ini. Strike. Ini durinya nih sangat tajam dan agak beracun ini, bro. Jadi harus hati-hati nih kita. Oke, kita cari lagi. Strike pertama langsung lele. Lele laut ini, bro. Tadi lemparnya di bawah-bawah sini saja. Kondisi airnya lagi baru mau naik ini, bro. Biasanya banyak-banyak ikan karang yang lagi bermain di dekat-dekat kapal ini. Ditarik lagi, cuy. Kencang. Strike lagi, bro. Nyangkut, Pak. Itu dia ikannya, bro. Masih, bro. Lele lagi. mantap ini. Nah, ini dia strike yang kedua. Masih lele ini. Apa nih namanya? Kalau di sini namanya nih semilang ini, bro. Oke, mantap. Nah, oke, cari lagi. Lumayan. Dapat 2 ekor, bro, di bawah sini, bro. Tapi tadi ada sangkut-sangkutnya, berarti ada tali di bawah sini, bro. Kita lempar agak jauh saja dikit. Biar nggak kena tali dia. Harusnya langsung dia narik, Pak. Tak kena, cuy. Langsung ditarik. Ini arusnya kencang sekali ini. Jadi kita mainnya di sini saja, bro. Kalau arus-arus kencang kayak gini tuh susah, susah mancingnya. Langsung ditarik barusan, baru juga lempar. Plok, kita agak jauh dikit lempar. Udah narik lagi, bro. Nah, masih. Strike coy. Woi, mantap, bro. Tumpil besar. Mantap ini, Pak. Size-nya mantap sekali. Udangnya masih. Udangnya masih, bro. Kita pakai udang potong. Kita tambah dulu lagi sedikit lah. Biar lebih banyak empatnya. Sudah mulai ada penampakan yang besar-besar ini. Mantap, no. Untung gak putus dia masuk ke sana aja tadi. Lempar lagi.
sana tadi bro, dekat teman kita tuh. Ah, taruh dulu lah. Tuh set untung ban bon yang turun di ini weh. Enggak lah amin amin di ini cih. Oh, strike cuy. Oh. Oh, timun-timun, Pak. Mantap, Pak. Oke, strike lagi. Mantap. Ini tuh di muka. Oke, lempar lagi. Strike akhirnya, cuy. Strike akhirnya timun-timun sih. Tumpelnya udah ke barat kayaknya ini, bro. Soalnya biasanya di sini tumpelnya cuma lewat saja dia. Lah galak sekali, bro, baru lempar lu. Dipotong-potong pan. Tidak kena-kena. Oh, udah narik lagi cuy. Kena lagi dia. Wih, timun-timunnya besar, Pak. Mantap ini. Hah? Asik, nah, Pak Yan. Asik, Pak, asik. Lempar lagi, mancingnya asik sekali ini cuy. Cuma di bawah sini saja. Tumpilnya kayaknya sudah pada kabur ini dia. Sudah ketolnya kayaknya ini dia cuy. Kita nyari yang ada-ada di sini sajalah. Sambil ngadem ini. Udah naik lagi. Strike lagi, Pak. Mantap. Strike lagi. Kita lempar lagi. Langsung udah narik cuy. Kena dia bro. Strike lagi. Gampang ini. Aduh. Asik, Pak, yang hibur, Pak. Iya, Pak. Oke, lempar lagi. Di sini saja, cuy. Kita turunkan ke bawah.
Ada ikannya bro. Wah kurang ajar ini. Buntal coy. Waduh. Wah putus langsung bro. Amis pak, amis. Iya pak. Oke lah ya, sekian dulu video mancing hari ini bro. Bersenang-senangnya kita akhiri dulu. Sebenarnya gampang sekali nyari ikan di bawah sini bro. Ikan-ikan karang terutama, karena dia di sini itu tempat sembunyinya bro. Jadi gampang lah nyari strike di sini. Dan tadi dapat jackpot satu ikan tompel, lumayan size nya Dan ini kita sudah agak kepanasan ini bro. Nah tadi agak adem, sekarang sudah kena panas kita. Jadi kita mau balik dulu lah ke barat sana jauh. Lain kali kita coba lagi bro. Dan ini arusnya masih kencang sekali, jadi kita belum bisa main pakai training ngoncar. Hari ini saya pakai dasaran dan lumayan hasilnya. Lain kali kita coba lagi bro, explore spot baru lah. Oke sekian dulu video mancing hari ini. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya.